Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Pinangeran, YouTube Sekarur. Napak tilas kali ini kita ke makam Arya Kemudi yang sudah memberikan info leluhur. Terima kasih, walaupun tidak bisa menemani karena aktivitas. Mendengar Arya Kemuning, kita langsung tertuju pada legenda leluhur kita. Konon, Arya Kemuning adalah anak angkat Nyi Ongtin, istri dari Sunan Gunung Jati. Kita kesini tidak untuk mencari informasi dengan mediumisasi, tapi kita singgah hanya mencari jejak sejarah yang dulu punya jasa, bukan untuk membuka yang tidak terlihat mata, tapi kita kesini hanya ingin tahu yang konon ada makam buyut Arya Kemuning di sini. Ada dahulu, ada sekarang, tak ada dahulu, tak mungkin ada sekarang. Inilah salah satu keramat makam buyut Arya Kemuning. Sesuai nama Arya Kemuning, di sini juga ada sebuah pohon Kemuning. Sahabat Pinangeran, jangan lupa like, komen, bagikan, dan subscribernya. Supaya channel Pinangeran YouTube Sakaruhun semakin berkembang memberikan konten-konten terbaik. Dengan alam nih sahabat tuh, alami banget. Sebab kenapa? Kebuyutan itu memang tidak bisa dirubah, tidak boleh. Ya begitu. Nggak boleh ditambah, nggak boleh dikurangi. Memang tujuannya benar merubah kebuyutan. Tapi alangkah baiknya yang dirubah atau yang diperbaiki itu cukup lingkungannya, perbatasan wilayahnya, bukan kuburannya atau maesanya. Itu menghilangkan jejak sejarah, sahabat. Tuh. Nah, ini nih salah satu makam buyut Arya Kemuning, konon katanya di sini. Lumayan sangat besar-besar, sepertinya masih alami dengan nisan batu-batu blondos ya. Tuh. Anak putu Arya Kemuning, jagalah kebuyutan. Ayomi, panggonan, sebab kebuyutan tidak dipribadikan, tapi kebersamaan, berbaur dengan pemerintahan setempat. Kompak masyarakat bersama, menjaga warisan adat. Semoga buyut Arya Kemuning tetap terjaga keasliannya, tidak berubah karena zaman. Sebab keramat adalah aset budaya yang harus dijaga, bukan dirubah. Sahabat Pinangeran, mohon maaf kami tidak bisa menyebutkan desanya. Dan semoga hanya yang tahu saja ya. Kebuyutan Arya Kemuning di sini lokasinya sangat adem ya sahabat. Aduh, enak nyaman banget di sini. Semoga adat dan budayanya tetap lestari. Dan lokasinya pun ada di wilayah Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon. Makam Arya Kemuning sahabat. Kita berada di wilayah makam buyut Arya Kemuning. Sip, mantap. Jangan lupa like, komen, bagikan subscribernya. Oke, channel Pinangeran, YouTube Sakaruhun. Terima kasih.